Nah, ini dia color yang saya mau. Oke, kita balik. Nice, karamel. Nah. Hari ini kita akan kedatangan salah satu fotografer dikenal di sosial media, namanya Natasha Anai. Jadi dia mau datang sini, selain kita syuting, kita juga akan adain photo session buat food blogger juga, karena dia adalah food blogger dan dia akan bantu kita lebih meluaskan Chefable artworknya. Jadi hari ini temanya sebetulnya Indonesian food, and let's start cooking now. Jadi saya mau bikin warm salad. Jadi ini saya ada dapetin bayam. Nah, ini bayamnya juga looks very fresh. Jadi kita akan pick batangnya, lebihnya dikit aja kita ambilin. Tatarnya saya buat makanan yang sebetulnya saya adopsi dari makanan Indonesian food. Oke. Nah, ini bayamnya. Jadi sebetulnya saya itu ingat gitu loh, bubur Manado itu kan dia ada kontennya spinach, ada kangkung, kacang panjang, jagung, terus dia pakai apa semeroah. Nah, tapi saya nggak akan bikin itu. Saya hanya terinspirasi aja, sedangkan saya nggak akan bikin bubur, tapi saya akan bikin appetizer. Saya bikin sup, jadi bayam, jagung, terus ada edamamenya, terus juga saya buat tuna, dan saya kasih telur puyuh. Oke, kita akan seasoning dulu tunanya, seperti biasa. Nicely season. Kita akan masak tunanya dulu, sir. Ini udah cukup. Oke, kita sisihkan dulu. Nah, kita akan tumis sekarang sayuran, shallot, garlic. Ini udah browning, kita bisa masukin spinachnya. Kaldu ayam. Oke, kita seasoning, salt, pepper. Nah, kita masukin sekarang corn yang udah di blanch. Terus kita ada edamame. Kita tambahkan daun bawang, lalu tomato. Oke, lalu saya akan masukin, kita akan poach telur puyuh. Oke, nah jadi ini kita akan masak telurnya di dalam kaldu sayuran tadi dan kaldu ayam sampai dia mulai ngeset, baru kita matikan apinya. Oke, nah kita tambahkan sedikit garam di atas telurnya. Oke, okay, enough. Oke, yang terakhir ini adalah salah satu favorit saya. Itu namanya sambal dadak. Jadi kita ulek. Ya, terus kita tambahkan garam. Oke. Okay. Nah, kita tambahkan gula. Jadi aroma cabai freshnya itu kencium begitu dia kena kuah panas. Nah, kita selesai, kita akan plating sekarang.
Spinach, quail eggs, and tuna soup ready to serve now. First dish-nya ready, kita akan siapin next course, yaitu chicken. Oke, sekarang kita clear, kita akan prepare selanjutnya. Cabai merah, gula merah, charcoal grill.